Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau lebih dikenal dengan PPNS adalah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi bidang perkapalan dan teknologi penunjangnya yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan berbagai macam laboratorium dan fasilitas pembelajaran lainnya, PPNS selalu berusaha untuk mencetak tenaga ahli yang kompeten dan profesional. Berbeda dengan universitas pada umumnya, PPNS memiliki ciri khas pada sistem pembelajaran yang diimplementasikan, yaitu link and match. PPNS memastikan kurikulum dan materi perkuliahan sesuai kebutuhan industri. PPNS telah membangun kerjasama yang erat dengan berbagai instansi dalam PPNS Industrial Advisory Board, di mana salah satu fungsi utamanya adalah pemutakhiran kurikulum agar tetap mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan di industri. Teaching Factory disebut juga Production Based Learning atau pembelajaran berbasis industri. Mahasiswa belajar memproduksi dan melakukan pekerjaan layaknya pada industri yang sebenarnya. Harapannya, ketika lulus mahasiswa sudah sangat siap untuk terjun di dunia kerja. Pada umumnya, kalau kita melihat alumni perguruan tinggi vokasi, khususnya dengan PPNS, karena kita itu di dalam kemitraan, kita membangun kurikulum bersama-sama, membangun dan mereview apa yang diajarkan bersama-sama, sehingga kita merasakan bahwa apa yang dihasilkan oleh mahasiswa memberikan suatu keilmuannya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu golongan kapal di Indonesia. PPNS cukup memberikan kontribusi yang baik terhadap dunia usaha karena mereka secara garis besar sudah memenuhi kriteria yang kami inginkan. Karena mahasiswanya semua rata-rata sudah siap bekerja di lapangan. Kami harapkan di PPNS sendiri bisa menerima beberapa pekerjaan yang bisa kami berikan kepada PPNS. Sehingga mereka juga bisa berkontribusi pada perusahaan kami, terutama PT Adi Luhung, sehingga terus terjalin hubungan yang baik. PPNS telah membangun kerjasama dengan berbagai institusi di berbagai belahan dunia. Kerjasama yang baik telah terbangun secara maksimal dengan industri dari berbagai bidang, pemerintah, universitas, dan juga asosiasi. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam berbagai macam program, antara lain rekognisi pembelajaran lampau, double degree, training and certification, pembuatan produk bersama, on-the-job training. Kami selalu berinovasi dan berpikir kreatif, serta selalu update dengan teknologi terbaru. Selain kegiatan pendidikan, PPNS juga mengadakan kegiatan pada bidang penelitian guna meningkatkan kualitas lulusan, sehingga mampu memberikan sumbangsih karya nyata baik bagi industri perkapalan maupun bagi masyarakat luas. Nama saya Kasmar Yanto. Saya alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, angkatan keempat tahun 1990, jurusan Marine Engineering. Saya mendapat kontrak kerja di Batam sebelum wisuda melalui rekrutmen di kampus. Mengawali karir di PT Natsteel Electronic Indonesia pada tahun 1993 sampai 1997 dan berpindah ke PT Giken Precision Indonesia sampai tahun 2009. Dengan status jabatan Manager Engineering, Manager Produksi, Manager Quality Assurance. Saya Hendra Wali Putra, angkatan 2003 D4 K3 PPNS. Saya sekarang bergabung di Pertamina EP bagian HSSE, khususnya Safety Inspection. Dengan kuliah di PPNS,
banyak bekal yang saya dapatkan untuk di dunia pekerjaan yang saya bidangi saat ini. Terima kasih. Sebagai pendidikan vokasi, PPNS memahami betul bahwa link and match antara perguruan tinggi dan industri harus terjalin dengan baik. PPNS sendiri telah membangun kerjasama dengan puluhan mitra dari industri, pemerintah, UKM, asosiasi yang semuanya memiliki tujuan bersama, yakni untuk meningkatkan perekonomian negara dan juga membangun sumber daya yang kuat. Bagi kami, setiap masalah kerja yang datang bukanlah rintangan yang membuat putus asa, akan tetapi sebuah tantangan yang selalu bisa diselesaikan dengan inovasi. Kami berfokus untuk mencetak lulusan PPNS yang membumi, sehingga bisa cepat diterima dunia usaha dan dunia industri. PPNS, sukses!